Halo Yusuf, senang bertemu dengan kamu. Yusuf ganteng banget sih, Kak. Iya dong, Yusuf memang ganteng. Lucu lagi, ya sayang? Kayaknya Yusuf suka sama aku, Kak. Dari tadi ngeliatin terus. Syukur dong, alhamdulillah kalau dia suka sama kamu, Fandi. Oh ya, Fan, jangan lupa kamu ajak Jihan dan Toro main kesini ya. Yusuf pasti seneng kalau ada temennya. Oh ya, pasti, Kak. Oh ya, Yusuf. Kenalkan, Om namanya Fandi. Adiknya Papa Sulaiman. Udah cukup, cukup. Kamu gak bisa ngerasa, ya? Yusuf gak suka lihat kamu. Kakak kok bilang seperti itu? Udah, kamu jangan ganggu Yusuf terus. Duduk kamu sana. Iya, Kak. Ma, jangan gangguin Yusuf terus, sudah biarin dia makan. Yusuf nggak suka sama aku. Mungkin karena dia kecewa kali, Kak. Kecewa sama kamu? Kenapa harus kecewa sama kamu? Kamu bukannya baru ketemu sama Yusuf hari ini, kan? Ya, karena aku nggak berhasil menemukan Yusuf, Kak. Buktinya, Kak Sulaiman. Nggak mencapai satu minggu lagi. Ya sudahlah. Yang penting Yusuf sekarang ada di sini sama kita. Ya kan, Pak? Yusuf, sekarang kamu makan lagi ya, sayang. Kita mau mulai makan, tapi sebelumnya baca doa dulu. Iya. Ayo, Yusuf pimpin doa. Iya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Amin. Ya udah, sini. Karena ini semua yang buat Yusuf, nanti biar Ibu yang suapin kamu ya. Wah. Udah. Sekali aja ya, Bu. Soalnya kan Yusuf udah besar. Seru juga, Bu. Gak apa-apa, sekali-sekali kan. Yuk. Ya? Bismillah. Apa? Coba. Maaf, Pak. Tempe gorengnya enak banget. Iyalah, pasti Pak enak bikinannya Yusuf. Enggak lah, Pak. Kan masih hangat. Lagi?